Okay, assalamualaikum semua, especially untuk orang Johor Baru. apa hari ini saya nak share lah cara paling mudah sekali untuk bayar parking MBJB lah. Sebab hari tu saya dengan kawan pergi minum dekat kedai kan. So saya, lepas tu ada orang MBJB datang nak check dia, apa parking lah. So cepat-cepat dia berlari pergi kat kereta dia, dia nak letak dia punya kupon parking tu lah. So saya tanya dia kenapa dia tak gunakan cara yang lebih mudah, which is gunakan apps kan. Baru saya tahu rupanya dia tak tahu pun yang apps tu ada. Walaupun saya dah pakai lebih kurang, kalau tak silap saya lah, lebih kurang 2 tahun setengah macam tu saya pakai MBJB Spot tu, apps tu, rupanya masih ada orang yang belum tahu cara nak bayar parking menggunakan apps. Okay, so first kita kena install lah apps MBJB Spot tu. Okay, ni gambar dia punya gambar icon apps dia. So lepas kita register dalam tu, dekat apa button kiri atas tu, kat situ dia ada beberapa dia punya subtopik dia dalam tu lah. So yang pertama dia punya, kat situ dia tulis parking lah, parking. Kalau kita tekan kat situ, dia akan keluar lah berapa kita punya balance. Yang kedua, reload tu akan ada kat situ record kita top up kita punya apps lah, dan berapa baki yang kita ada. Then parking history, dekat mana kita parking, pukul berapa kita parking, semua rekod-rekod tu ada kat situ lah. Yang keempat, kita punya account lah, kita punya account dengan MBJB. Dengan yang kelima, transfer. So kat transfer tu kita boleh transfer lah kita punya kredit tu dekat someone lah. So next adalah vehicle, berapa biji kereta yang kita ada, kita masukkan dalam tu. So bila kita parking, kita pilih saja kereta mana yang kita nak parking. Ya, mungkin orang yang ada lebih daripada satu kereta, dia nak kena pilih lah kereta mana yang dia parking kan. Then user tu kita punya detail lah, kita punya detail kat situ. Then statement ni kita boleh pilih lah untuk bulan berapa kita nak statement tu. Mungkin setengah orang nak gunakan dia punya statement parking tu untuk income tax dan sebagainya lah. Then dekat situ ada area, area tu dekat area mana kita ada lah, itu based on GPS location lah. Then lepas tu ada agent location, then setting. Setting kat situ kita boleh set lah kita punya alert settings tu, kita nak on kita punya notification tu, kita nak on ataupun tak nak on kita punya sound dan vibration lah. Tujuan dia bila tempoh parking tu dah tinggal lagi 10 minit ke, dia akan warning kita macam tu. So macam mana cara kita nak bayar parking? So kita nak bayar parking, cara je kita pergi dekat iPhone user, kita kena tekan dekat button plus lah. Tapi kalau dekat Android punya user, kita just tekan dekat button ada tulis P, tekan dekat P tu, then kita pilih kat situ sama ada parking by my parking ataupun park for others. So kita pilih my parking lah, my parking. Then dekat situ okay, keluar gambar macam ni kan. So kita pilih lah dekat situ berapa lama kita nak parking. So kalau orang yang ada lebih daripada satu kereta tu, just pilih button kereta mana dia nak pilih, dan dia boleh pilih lah 30 minit, 40 sen, 1 jam, 60 sen, 3 jam, RM80. Saya selalunya parking dalam 3 jam macam tu, RM80. So bila tinggal bila dia bagi reminder tinggal lagi 10 minit macam tu, kalau perlu top up, saya top up lah masa tu. Okay, so itu sahaja cara nak gunakan apps MBJB Spot ni. So memang cara ni sangat sangat mudah, dan tak perlu nak pergi cari kupon dan sebagainya. Orang kata paperless, tanpa kertas, dan orang kata apa, senang kita nak top up, kita dapat notification. Kalau kita letak kertas dekat cermin tu, belum tentu kita ingat kita parking tu sampai pukul berapa dan sebagainya. So itu saja info mengenai cara mudah untuk bayar parking dekat MBJB punya area. Alright.